Cibul. Cibul. Itu kan kamu ya. Dan subscribe ya. Soalnya subscribe Wibo oh, dan bayar gratis. Aduh, Dina sama Bayu udah siap-siap belum ya? Hari ini Mama Tatu mau nyunatin si Cibul. Karena Cibul itu hari ini genap 2 tahun guys. Jadi dia itu udah dewasa buat disunat. Dina sama Bayu udah belum? Astagfirullah, masih pada di sini. Kan udah Mama bilang suruh siap-siap. Gimana sih? Gawat, Mama Tatu ngulang nih. Gara-gara kamu dong. Eh, malah kenapa sih? Ayo, buruan! Udah, kan nanti selalu siang-siang gini. Udah, buruan. Gak usah kebanyakan alasan, buruan. Cibul dikeluarin, Mama tunggu. Tante keluarin dulu sana. Ayo, kita keluarin. Ayo, Bun. Tante duluan sih. Ayo, sini. Mana ya? Woi! Woi! Ih. Mana Cibul? Mana Dinar? Capek banget. Ini. Ayo, mana? Cibul. Dia ketangkap juga. Masuk. Ini juga buru dimarin Mama tak lagi nanti. Mana? Buka. Aduh. Ayo. Nah, ayo masuk, Bul. Kamu masuk. Woi. Kita bawa ke dokter. Oke. Okay. Aku ganti baju dulu ya. Oke, siap Dinara, tunggu di sini. Wah, akhirnya setipu. Aku kejar-kejaran. Akhirnya ketangkep juga. Awas, jangan lepasin lagi loh, Bay. Nah, kita udah sampai nih di Pet City. Yuk, kita langsung mau sunatin Cibul, guys. Gak apa-apa. Nanti tuh kalau udah sunat tuh biar Cibul tuh tambah sehat, tambah gemuk, terus kasihan. Wah, Dina nangis ya. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa ya. Gak usah nangis. Dina sedih guys, karena Cibul mau disunat. Kakaknya sedih. Gimana gak jadi? Dulu Bayu disunat lebih sehat kan, Bay? Iya, lebih. Mau lagi enggak? Enggak. Mau di sini ya? Ya, di sini. Gimana kalau yang disunat si Bayu aja? Iya. Nah, udah ya, ya, ya. Bayu, ayo, Bay. Ayo, Bay. Ayo, Bay. Kita sunatin Bayu sekalian, guys. Ayo. Guys, aku sedih. Soalnya Cibul mau disunat. Aku takut kalau Cibul kesakitan. Nah guys, ini dia nih ruangan operasi yang bakal buat sunat Cibul nanti. Semangat Cibul, semangat. Semoga setelah ini Cibul sehat-sehat. Udah, langsung nangis yuk kita ke ruangan dokter. Permisi dong. Halo Dina. Iya, halo. Ini kita lagi mau nganter Cibul. Cibul mau steril ya? Iya, dia mau disunat dong biar tambah sehat. Sebelum disunat diapain dulu dong? Sebelum disunat, biasanya dipuasain dulu selama kurang lebih 12 jam. Setelah itu, untuk sebelum dipuasain itu kita pemeriksaan fisik dulu. Kalau kondisinya bagus, bisa untuk dilakukan steril. Oh, oke, Bul. Semangat, Bul. Semangat, Bul. Dok, si Bayu juga mau steril bisa dong? Ayo Cibul, Cibul. Ya, Cibul.
makasih Bu. Nah, sama Kakak Dinar mau. Ayo keluar dulu. Bukannya si imut ini. Kita potong kuku. Kamu dipotong kukunya. Aku takut. Cuma potong kuku padahal ya, Ma? Oke. Nah guys, ibu ini mau disuntik. Kalau ibu mah disuntik tuh udah biasa, tapi aku takut sekali, guys. Wah, pintar. Selesai, pintar. Kita nunggu dulu 15 menitan ya. Oke. Kita nunggu guys, habis itu disuntik anestesi biar cibul bukan maksudnya pingsan. Oke, sambil nunggu cibul, sekarang aku mau lihat kucing yang ada di sini. Ayo, ke sana ya. Boleh. Tuh teman-temannya cibul guys. Oh banyak ya? Ini banyak. Halo. Sekarang Dinar mau nungguin cibul mau diapain? Mau disuntik di anestesi. Bismillahirrahmanirrahim cibul. Bisa yuk cibul, semangat cibul. Cibul. Cibul berontak guys. Mungkin karena kalau anestesi sakit kali ya dok? Iya, kalau anestesi sakit. Jadi udah selesai belum? Masih ada dikit. Masih ada dikit. Ya, tenang dulu. Kamu pegangin baik. Sebagai sama-sama cowok harus pegangin. Ya, tenang dulu nggak apa-apa. Ya, tenang dulu. Pegangin dulu. Pegangin kakinya. Kakinya pegangin. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak baik, pinter. Abis ini dia bakal bobo ya, dok? Iya. Ini nunggu dulu ya, cibul ya. Coba lama dok? Paling sekitar 2 menitan sih ditunggu dulu ya. Oh, dulu tumbangnya. Ada juga yang langsung ini tidur gitu. Ini kayaknya udah mulai masuk. Iya. Gak sampai 2 menit. Iya. Lihat deh guys, mukanya cibul tuh. Kasihan banget. Guys, halo guys, aku udah ngantuk nih guys. A few moments later. Dia udah pingsan. Belum. Bentar lagi pingsan dia. Kok merah apa itu? Bentar lagi tidur. Kok enggak jadian? Guys, sekarang lagi mau dicukur nih bagian apa? Bagian cibulnya. Burungnya cibul. Selesai, waktunya kita operasi. Nah, pas operasi itu Dina nggak boleh lihat guys, karena itu kan harus kameramen loh, kayak waktu ini. Dok, ini pas operasi boleh ikut nggak? Yang Dinar, tapi nggak di video kan? Oh, nggak boleh di video ya guys. Oke guys, jadi sekarang Dinar mau masuk ke ruang operasi sama dokter, tapi kalian nggak boleh nonton nih. Jadi kita nunggu di luar aja ya sambil nungguin cibul selesai operasi. Udah kamu nggak usah nangis. Kenapa? Ngerti nggak?
selesai-selesai ya guys, lama banget. Wah, udah selesai, Ma. Udah? Udah. Mana? Oh, hai Bul. 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 Tidurnya belum sadar. Belum sadar. Ya, berarti istirahatin dulu ya. Oh ya udah, oke guys, kita istirahatin Cibul. Nah guys, ini Cibul udah selesai operasi, terus dia ditidurin kayak gini biar istirahat dulu. Karena kan efek anestesinya, efek obat penenangnya, obat biusnya itu udah masih ada di dalam tubuhnya Cibul, jadi Cibul belum sadar guys. Ya udah, yuk kita keluar dulu guys. Ya udah, sekarang Cibul ditinggal di sini dulu, kita pulang dulu. Oke nih guys, makasih ya yang udah nonton video kita kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Orang bayar gratis. Oh ya, doain ya guys biar Cibul cepet sembuh. Bye.